unggul 2-3. Pertamanya. Baskoro, Baskoro. Ini alo Baskoro. Wajib. Baskoro wajib. Double winner. Double winner. Kalau yang kedua udah pertama toh. Sama yang pertama ya, Pak. Tapi bisa meraih double winner. Berarti ini pertama. Kedua. Pemanen minggu lalu pemanasan di sini. Oh, di sini ya rotunya. Kang Gele, cancelan tiket. Info tiket. Info tiket, info tiket. Cancelan, cancelan. Lega ya? Lega, sudah selesai. Sudah selesai perjuangan. Dua pertandingan, sesi pertama udah bawa mobil. Terus naik lagi sesi kedua bawa motor. MCX. Sempurna ya. Tapi boleh kasih tahu evaluasinya dari Mas Bun sendiri, kan kabarnya tadi habis ngurak nih. Iya. Baru selesai ngurak. Iya. Dan main pertama kemarin juga di Prasasti. Prasasti juara 1. Kalau yang pas di prosesi sebelumnya mainnya gimana? Saya terakhir itu Viking. Oh, terakhir Viking? Viking juara 2. Sebelum di sini? Iya. Oh, di Viking. Terus habis Viking ngurak. Oh. Cuma kan saya absen lama. Walah. Berarti yang ke prosesi ini baru minggu lalu. Minggu lalu. Lat beran, hari Minggu itu. Oh, lat beran ya? Minggu itu lat beran, lat pres yo. Wis enggak tahu lah. Istilahnya coba-coba. Iya, mana sih sekali karena minggu ini rencana mau turunkan. Tapi memang harus gitu sih Lambada. Enggak sih, saya kepengin tahu aja. Oh, kesiapannya iya. Gitu. Minggu lalu atau dua minggu lalu? Minggu lalu. Berarti bisa dibilang enggak ada jeda ya, seminggu ketemu minggu lagi gitu. Iya. Kan usianya makin mapan. Berapa sih usianya berapa? Tiga urakan. Tiga urakan. Secara kinerja dia daripada minggu lalu, walaupun cuma tes ya. Kalau dengan sesi yang pertama tadi bagus, sesi pertama jauh. Memang sesi pertama ya. Iya. Kalau yang kedua ini kenapa? Agak ada jedanya, tapi tembakan panjang-panjangnya tetap keluar. Keluar ya tadi. Ininya tadi yang saya suka tadi itu. Apa, Jungko? Kapas tembak. Sama oh, kapas tembak. Iya. Masterannya soalnya di rumah kapas tembak Jungko. Oh, memang gitu. Saya sekarang ngurangi mas kan biar dia lebih fokus. Kayaknya kalau tak kasih banyak malah mungkin bingung lagunya. Begitu. Iya. Dikurangi sebelumnya ada masteran berapa ekor? Banyak dulu sampai 12. Terus saya seleksi-seleksi yang dia enak bawanya atau jalannya. Oh, gitu. Yang dipilih apa aja yang sekarang? Sekarang kapas tembak Jungko, terus Cililin MP3. Cililin MP3 sama RPM. Kok Cililinnya kok MP3 kenapa? Oh, volumenya mungkin ya dimainkan? Cililin soalnya kalau hewan hidup ini susah, kayak gacor sih. Oh, gitu. Rata-rata di kudang saya males. Kalau saya ya setiap hari ngudangin burung. Oh, gitu. Iya. Akhirnya pilih MP3 aja. Ya, lebih mudah. Iya. Tapi masuk atau tadi di sesi pertama keluar. Keluar. Di sesi kedua memang banyak Jungko yang makan stand. Oke.
kalau menurut Mas Gun kedua itu agak kendo, kenapa kira-kira? Karena di sesi pertama terlalu ngotot. Tapi saya yakin pun sesi kedua memang biasanya dia pembawanya gitu, nggak bisa kayak sesi pertama. Jadi kalau misalnya sesi pertama 100, sesi kedua 80-75% lah, nggak bisa gitu 100 ya? Juga. Itu sudah dari dulu gitu. Sudah kayaknya kayak gitu ya. Jadi kebiasaan itu masih. Ya. Namun masalah apa materi? Ya. Hampir sekarang, sama. Sekarang. Hampir sama. Dengan sebelum urak lebih bawa, lebih enak, lebih panjang, lebih lepas dia. Ah, oke. Okay. Nah, saya pengen tahu tentang ketika dia mabung ya. Iya. Sendiri di kamar atau gimana? Oh, sendiri. Burung ini murai sendirian. Sendiri ya? Iya. Tunggal. Kecuali sama masteran aja. Berarti ada salah satu masteran yang nempel nih? Oh, enggak. Salah satu banyak, cuman enggak sebanyak dulu, saya kurang. Enggak, maksudnya dalam satu kamar? Oh iya, 8. 8 nempel semua tuh? Iya. Di sebelahnya semua? Iya. Nah, selama dia mabung, apa aja yang dilakukan? Ya, saya rawat seperti biasa ya, nggak ada yang aneh. Ada treatment yang ini nggak supaya rontoknya cepet gitu? Pakai apa kalau Om Gun? Saya cuma pakai vitamin. Vitamin? Ya, vitaminnya saya beli dari Rudi Pajar, RDP. Oh, tanpa merek berarti ya? Tanpa merek. Wah, itu mabung rontok tuntas berapa lama? Saya absen terakhir viking kapan ya? Juli atau Juni, saya lupa. Pokoknya 2-3 bulanan lah. 2-3 bulan. Berarti enggak sampai sebulan ya mungkin rontok ya. Biasanya kan pemulihan tumbuh sekitar. Iya, tapi ini memang saya kejar tayang ini yang tanggal 1 biar memang ya saya merasa siap tak lihat burungnya di rumah ya seperti biasa ya saya. Saya cuman jemur ini semingguan kok. Oh, setelah mentok. Dia mentok berapa lama? Dua minggu laluan. Tapi saya main umbar. Oh, jadi udah mentok di umbar? Iya. Terus jemurnya setelah umbar tiap hari itu enggak? Setiap hari, tapi bentar-bentar. Oh, bentar aja. Berapa lama biasanya? Setengah jam. Oh, bentar ya. Iya. Terus diapin, dijemur? Diumbar, bukan dijemur. Jemurnya setengah jam. Setelah umbar main jemurnya? Umbarnya itu seminggu dua kali aja, Senin Selasa saya. Enggak setiap hari. Enggak setiap hari. Terus untuk jemurnya dia berapa lama? Setengah jam. Setengah jam doang. Itu tiap hari. Tiap hari kalau itu. Ketika dia mabung, pakai mandi enggak sih? Waktu mabung, oh, waktu tumbuh. Kecuali waktu ya, waktu tumbuh saya waktu pakai. Tumbuh, ya. Kan? Seminggu sekali. Tapi waktu rontokinnya enggak pakai mandi? Oh, enggak. Di saya sendiri kan itu pun saya taruh ruang, saya kan lantai 3 rumah, saya taruh lantai 1. Oh, di bawah ya? Iya, soalnya di lantai 3 masteran, saya enggak mau campurin. Oke, masteran yang banyak itu? Iya, enggak banyak, dulu lebih banyak, sekarang saya kurang. Oke, nah ketika waktu mabung konsumsinya berbeda enggak dengan harian biasanya? Saya kasih sama. Proto, sama? Ya. Pakai Hongkong biasanya kalau mabung? Hongkong dikit. Enggak dijor ya tapi? Enggak. Tapi tiap hari? Iya. Berapa ekor tiap harinya? 15-10. Lumayan bos. Iya. Lumayan. 15-10 lumayan ya. Tiap harinya. Iya. Hanya untuk merontokkan ya? Untuk merontok. Setelah selesai? Oh enggak, kalau harian dia kalau main gini enggak pernah saya pakai Hongkong sama sekali. Iya, waktu mabung aja ya. Kan? Untuk merontokkan. Ya. Tapi ketika bulu sudah tumbuh, udah enggak tiap hari ya? Enggak. Malah sama sekali? Sama sekali. Saya settingan dari dulu ribbon enggak pernah pakai Hongkong. Hanya mabung aja ya? Anu, kroto, ya. Jangkrik, mainin itu aja. Sama fur. Iya, furnya ini pakai apa sih? Top song kuning. Top song kuning. Yang coklat ya? Coklat. Oke, siap. Setelah ini, kemana rencana? Saya masih... Mau luar kota lagi enggak? Saya masih lihat eventnya, belum planning sih. Apa kata bapak ya? Terus juga ini kan aslinya saya kejar tayang, rencana mau tak siapin bener-bener lah. Oh gitu. Ya, maksudnya saya jemuri terus umbari. Ini kan karena habis ngurak terus kita kebut, karena saya juga sudah pesan tiket terus terang. Cuman saya rasa burung ini mampu gitu toh. Mampu. Makanya saya berani turun. Kalau rawatan harian yang sebelum-sebelumnya masih sama dipakai atau ada yang berubah sekarang setelah mabung? Sama. Sama, enggak ada berubah. Oke, hanya mabung aja ya yang di gitu ya. Oke, siap. Makasih banyak Om Gun. Semoga sukses selalu. Ya. Terima kasih. Bon. Ya. Kayak burung halus. Oke, apa nang kono iki?
kita duduk lancar gitu. Lambada ya kayak gini, Pak. Di lapangan tak semprot ini. Langsung apa ke kerodong ya? Oh, enggak, ke burungi. Ke burung ya? Anu sih, Mas. Sebelum naik, Delok anu apa? Kenceng enggak e? Berarti sampean kenceng juga sekarang ya? Saya sekarang raya semprot ya. Saya tahu, tak bikin lambat aja. Kenceng juga sama lumayan. Tapi nggak naik lagi nanti Mas ya. Enggak ya cukup ya. Oke, cukup. Keren. Thank you.
Yeah.